guys, selamat datang di channel Kaca Lensa. Sekarang kita sedang dalam perjalanan memasuki kota Manado guys. Dan tentunya kita akan berburu kuliner yang paling top di kota ini. Tonton terus videonya sampai habis ya. 2000 years later. Nah ini kita sekarang lagi ada di Jalan Bethesda guys, tepatnya di pertigaan pom bensin Sario. Nah di sini ada satu rumah makan yang tiap harinya selalu ramai guys, yang namanya sudah tidak asing bagi warga khususnya warga Manado guys. Yuk guys, langsung aja kita samperin. Ini dia guys, namanya rumah makan Tantaola. Yuk langsung aja kita intipin guys. Nah ini dia macam-macam masakan yang ada di sini guys. Wow, full B2. Apa aja nama-namanya? Nanti kita tanya langsung sama Tante Ola ya guys. Mana Tante Ola? Oh, mana Tante Ola? Halo, selamat malam. Dari Surabaya Tante? Oh iya. Kebetulan ke Manado mau makan di sini. Oh, begitu. Oh iya. Boleh tahu makanan apa Tante yang dijual? Makanan-makanan? Iya. Di sini serba lengkap. Ini sayur-sayur. Ini sayur campur. Yang itu. Kalau yang ini rica rodo. Kasmina asa ya. Acar. Kasmina asa tuh ya. Kasmina asa juga semua. Yang ini pangi. Pangi itu apa? Ini sayur pangi dari daun pangi. Pangi ya. Oh, itu Manado. Yang itu bahas semua. Sudah tahu ini kalau pangi ini khas Manado asli. Oh ini ya, pangi, satu pangi, iya, pangi. Enak ini ya? Iya enak, ada lemak-lemaknya. Ini ada tawak-tawak, kalau orang Manado bilang tawak itu apa? Ini tawak-tawak, ya? Tapi ini lemak-lemak. Lemak ya? Iya. Oh, yang itu apa Tante? Kalau ini RW. Ini RW, RW. Yang ini? Ini babi tinoransat. Kalau ini babi rica. Rica ya itu ya? Oh, rica-rica. Oh, babi rica, babi garu rica. Babi garu itu apa maksudnya? Garu? Babi garu rica maksudnya daging babi yang digaru dengan bumbu-bumbu Manado. Oh, iya. Oh, yang itu apa? Ini, kalau ini babi leilem. Babi leilem ya? Babi leilem. Wow, ini babi utang. Ini. Babi utang? Hutan. Babi hutan. Terus dicampur dengan leilem. Dengan leilem. Iya. Leilem itu apa? Ya. Leilem itu apa? Iya, daun leilem. Sayur daunnya leilem. Ya. Oh. Iya. Yang spesial di sini apa Tante? Yang spesial di sini itu rage. Ragenya ya. Rage babi tore. Babi tore ya. Ini. Wow. Ini babi tore. Surga ini guys, surga. Babi tore. Nah, sudah dipanggal-panggal. Babi kering ya? Babi kering, babi tore, babi kuring, garing. Sorry, ngerepot Tante tadi sampai keluar dari rumah tadi. Wow, gila guys. Masih banyak sekali, ada bak kecap. Ini ada ayam daging, kalau mau ayam daging ada juga ayam kampung. Ayam kampung? Iya, ayam kampung. Wow. Sedia juga di rumah makan Pelmas. Berbagai macam. Pelmas maksudnya apa Tante? Pelmas itu? Pelmas itu artinya pelayan masyarakat. Oh, pelayan masyarakat. Mantap. RW Pak Kuning, Nabi Utang, Mbak Rica ya. Iya. Masak belanga. Oke, ini mantap. Sate. Sate apa ini nama? Sate Pak. Sate Pak. Pindah sama Rage ya. Ini perkedel. Perkedel kalau di Surabaya ini ya perkedel ini. Juga ada cekalang. Wow, ada cekalang. Gila, surga ini guys. Pesan Rage-nya datang tuh. Rage satu sama sate baknya ya. Iya. Oke, siap. Nah, terima kasih ya. Terima kasih warung Tante Ola ini guys. Ramenya luar biasa. Buat kalian yang ke Manado harus kemari guys. Mantap jiwa. Mana Tante? Ini babi bulungnya. Oh. Ini juga ada banyak. Jadi babinya diapain Tante? Babi ini di apa? Dibakar. Oh, di dalam bambu situ? Di dalam bambu dia mentah dan terus ditaruh di bulu, kemudian dibakar. Dibakar. Oh. Jadi dia jadi seperti ini.
Ini babi bulu khas Manado, khas Minahasa ya. Mantap jiwa, harus coba kayak ini. Mantap guys. Kalian harus kemari, ini surga ini guys. Luar biasa, amazing. Yuk kita intipin dulu tempat bakar satenya guys. Rage om, bakar rage ya. Di sini bakar satenya non stop guys, nggak pernah berhenti. Menurut keterangan Tentola, rumah makan ini setiap harinya bisa menghabiskan 350 kg babi guys. Luar biasa dahsyat. Sudah? Ya, terserah atur aja. Itu sudah jadi. Udah ngiler guys, yo guys langsung aja kita sikat. Ini dia guys pesanan kita kali ini, sate babi manis rage dalamnya Tantola dan ini apa ini namanya, babi tore ya. Wow, coba ntar apa ini, kok apa yang nepon ya. Coba kita rasain dulu guys sate babi manis. Cerek ada cerek. Mantap jiwa, gede-gede dengan rage luar biasa. Jadi torenya yang paling enak di sini ya. Coba kita incip kuahnya guys. Itu sudah banyak ini. Iya. Wow, luar biasa. Raginya gede-gede guys. Gila. Coba guys, aku mineral juga tambah dua. Kan kemana dulu harus kemari ya, wajib ini hukumnya. Wow. Kita makan sama nasi putih. Enak ini ya. Kecap. Wow. Jadi keringnya guys. Jadi kulit babinya. Nah, ini sayur campur khas Manado guys. Dari suun ada wortelnya juga. Enak ini. Ini kerupuk kulit guys. Kok yang ini baru namanya babi tore. Nah, ini babi torenya dia guys. Luar biasa gede-gede. Dagingnya guys, lemaknya lihat. Wow. Kita rasain corona. Babi kulit, babi torenya enak. Tapi aku suka kerupuk kulitnya guys. Lebih gurih. Asin-asin. Kopi ini kan kerupuk kulitnya kan sawal. Oke guys, kita mau lanjut makan lagi.
Buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya guys. Seperti biasa, alamat lengkap jangan lupa ya, ada di deskripsi box di bawah guys. Thanks for watching guys, don't forget to like, share and subscribe.